Pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI menjelang Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2017 ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian kalangan menilai film ini harus kembali ditayangkan sebagai pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Sementara sebagian kalangan yang lain berpendapat sebaliknya, karena film ini dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tapi jangan terlalu mengedepankan aspek sadisme itu. Kalau seandainya mau ditayangin pun, harus dikasih proper warning sih. Kalau untuk meningkatkan edukasi dalam sejarah, kita harus dicek lagi sih kebenaran dari sejarah itu. Pro dan kontra penayangan film pengkhianatan G30 SPKI akhirnya mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI itu ya. Tanggapan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan kontroversi film yang digarap oleh Arifin Cheno ini. Pembuatan film baru nantinya akan didasarkan kepada data dan fakta sejarah yang diyakini kebenarannya. Namun hal ini tentunya tidak akan mudah karena sampai saat ini masih terdapat mata rantai yang hilang dalam setiap studi sejarah pengungkapan peristiwa tahun 1965 ini. Saya kira kalau dari wacana akademis, belum ada satu fakta yang kuat untuk menggantikan sudut pandang kita, tentunya seperti judul tadi gitu ya, itu kan didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada sumber-sumber dokumen-dokumen. Selain fakta sejarah, pembuatan film yang baru juga harus mengacu kepada kode etik atau peraturan penyiaran yang ada di Indonesia. Beberapa adegan dalam film pengkhianatan G30 SPKI harus diubah tanpa menghilangkan fakta sejarahnya, terutama jika film ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan ajar di dunia pendidikan. Tapi untuk anak-anak pasti ada bungkus pesan bikin film yang lain. Beda sama sekali, entah versi animasi atau versi drama yang anak-anak gitu. Tim Liputan MNC Media melaporkan.